بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد. Hari ini ada seorang teman. Okey. Hari ini sebenarnya nak untuk kali ini nak cakap tahniah. Ucap tahniah kepada semua adik-adik yang dapat masuk ke universiti, dapat tawaran masuk universiti. So mesti semua orang tengah seronok sebab dapat masuk universiti kan. Macam semua macam happy sangat. Okey, tapi benda yang paling penting sekali adik-adik kena fikir adalah berkaitan dengan preparing yourself. Kamu kena mempersediakan diri kamu sebab alam universiti which is totally different than STPM dan matrikulasi dan alam sekolah which is totally 100% different. So kamu kena survive by your own self. Benda yang pertama sekali, kamu kena berlapang dada. Semua benda akan bermula dengan kamu kosong balik. So bila kamu masuk dalam universiti, so kamu jangan serabut kepala sebab kamu akan go through one by one, one by one, one by one. Okay, jangan takut untuk buat silap, please. Dan benda yang paling penting sekali, bila jadi budak baru dekat universiti, jadi budak adik-adik di universiti, kamu kena ingat jangan malu untuk tanya. Kamu jangan belagak. Ha, hampa jangan duk belagak sangat. So, jangan risau. Kalau ada setengah orang akan cakap macam risau lah sebab dulu kawan-kawan saya satu matrik semua tak dapat dekat kau saya. Kat you tu saya seorang je. Ha, jangan risau. Bila kamu pergi tempat baru, kamu akan belajar satu benda baru dan kamu kena ada kawan yang baru. Takkanlah sampai bila-bila kamu kena ada dengan kawan-kawan kamu yang sama je. So, kamu kena faham dalam hidup, dia macam konsep hijrah. So, kamu kena pergi ke satu tempat baru untuk kamu belajar sesuatu benda yang baru. Barulah kamu akan jadi lebih berkembang. So, jangan risau. Anggap je masuk universiti ni sebagai macam kamu nak masuk sekolah menengah. Daripada sekolah rendah, kamu nak masuk sekolah menengah. So, kamu macam, kamu mula-mula akan rasa takut. Tapi, finally, kamu akan rasa sangat seronok. So, ingat. Bila duduk universiti, kamu akan belajar untuk hidup sendiri, lebih berdikari. So, take care of yourself. Okay? Doa yang terbaik untuk diri sendiri. So, keep believe on yourself. All the best and tahniah! Terima kasih sebab menonton video ni. Dan jangan lupa, jangan lupa subscribe channel YouTube ni. Dan sebar-sebarkan pada kawan lain. Viral-viralkan. Sebab kita boleh sebarkan ilmu. Semoga Allah rahmati kita semua. All the best.